Hai, assalamualaikum semua. Selamat bertemu kembali. Okeylah, untuk video kali ni saya nak cari punca kenapa motor ni tak boleh start gunakan starter tangan ni. Dah bertahun dah ni. Test on kan. Dia tetap tak mau. So kalau ikutkan starter ni baru tukar, taklah berapa, baru jugaklah. Baru setahun. Nak kata katap rectifier sebelah sini. Pun wallahualam lah, sebab lampu pun hidup semua okey je. So lain tak ada, yang saya agak je lah, mungkin dekat bahagian switch ni, switch sebelah kanan ni, mungkin wire dia slack ataupun punak dia macam kena tak kena kan. Ini agak-agak je lah . Saya pun bukannya expert sangat bab-bab electrical ni. So jom kita bedah siasat. Kalau jadi, jadilah. Kalau tak jadi, tolonglah jangan kecam, okey. Bagi idea, okey. Okeylah, tanpa buang masa, jom kita buat kerja. Okey, switch yang akan saya guna daripada jenama Espada. Mungkin ramai antara korang ada yang dah pakai. Saya je yang lambat pakai. Kita buka dulu unboxing. Okay, ni rupa dia. Oh, ada bagi wayar lebih lagi. Ada extra lagi. Okay, 6. Sini ada 3 wayar. Satu untuk starter. Ini untuk apa? Lampu direct current. Kalau nak buat direct current. Kalau yang ini untuk switch off. On off engine. Okay. Bagi sekali instruction. Tengok dulu. Okay, 6. Ada instruction lagi senang. Kalau korang rajin baca, bacalah. Kalau korang tak nak, boleh je terus buat terus. Refer pada video-video YouTuber yang lain ke apa ke. Okeylah, tanpa buang masa, jom pasang. Okey, nak tahu switch starter LCV1 yang ni. Ni yang ni, warna hitam ni. Okey, kau tengok yang kita nak pasang ni, Espada ni. Dia punya starter dia warna hitam biru. So, cari yang hitam biru ni. Okey, gantikan dengan ni. Jom kita test dulu. Dan kita test hidupkan. Jadi ya, bismillah. Dia tak nak juga. Okey, sekarang dah jumpa punca kenapa tak boleh hidup. Bunyi katap dia tau. Bunyi rectifier. Tengok bila saya tekan ada bunyi kat sini. Jap ambil mic, ulur kat sini. So punca selama ni tak boleh start, betul lah. Ni dia punya katap dia lah. Okay. Alright. Alang-alang dah buka ni. Tukar terus je lah. Set ni. So kalau next video pun kita tinggal cari rectifier atau katap tu, gantikan balik. Oh, dah lama gila tak? September 07. Maksudnya September 2007. Okay, korang kalau nak cabut dia punya tempat yang sebelah kanan ni, selak dia ni, riliskan pakai screwdriver. Dah, macam tu je. Lepas tu dengan bawahan sekali. Tak silap dia ada 3 kaki. LC mana-mana sama je. Tu. Dah. Right. Senang je guys. So ni beza dia. Ni yang original punya. Wire satu je untuk starter. Okay, kalau ni Espada ada 3 serangkai ni.
Okey, sekarang ni wire starter yang baru kita dah sambung. Ini wire untuk buat direct current, lampu dada ke, korang nak pasang serin ke apa ke kan. Ni nanti kita akan slow tip, matikan dia, tak mau dia bersentuh dengan mana-mana body. Ada satu lagi ni untuk buat switch on off engine. So connect dia yang ni lah, yang dia bagi tu, Espada bagi tu. Okey. Ni akan sambung dengan pada coil plug. So alang-alang dah buka ni, pasang lah. Okey, wire extra ni kalau nak cantik, masukkan dalam ikut wire asalnya laluan ni. Okey, jumpa balik kat sini, sambung dengan female ni. Okey, yang selebih ni masukkan ke bawah ni. Lupalah kat V1 tak payah payah, tak payah buka cover lagu. Just ulur kat sini. Nanti dia muncul kat sini. Tu. Yeah, tengah tarik je. Pelan. Okay, mas geng. Okay, untuk sambung dia senang je. Yang dekat kabel asal ni, tabut dekat coil plug ni. Wah, ketat pula. Okay, tu ambil yang warna kuning ni, Espada punya ni, gantikan tempat dia. Okay, yang asal ni, kadang yang warna hijau ni, ni yang male dia ni, jumpakan dengan female dia. Hijau ni jumpakan dia, kahwinkan dia. Apa ni? Nice man. Ini dia. Oh, enggak lah geng. Oh, kan slow tip ni. Oh, tak tak hidup motor orang. Nanya Pak Bu. Okey, sekejap, sekejap. Slow tip dulu. Okey, satu lagi wire ni untuk grounding. Bolehlah lekatkan kat mana-mana part body ni. Mana ni? Bracket yang pegang brake hose ni. Ni ada. Okey. Okey, sekarang kita start eh. Tapi rasa dia takkan jadi untuk switch on dengan off ni sebab dia punya rectifier dia problem. Sini nak jap. Masukkan dalam ni. Salah tu. Ini. Okey. Jangan le matikan. Okey, ni dah tekan off. Okey, dah on. Start. Dia start dihidup. Serupa tak ada je ni. So dia tak function. Punca daripada rectifier tu lah rasanya lah. Tu cik bunyi je. Okey lah geng. Nampaknya video kali ni tak berapa nak menjadi. Cuma berjaya lah pasang dah lah ni Swiss handbag ni. Cuma dia kalau kat sini nampak ada gap. Ada gap lah, tapi sebenarnya dah rapat tau. Agak kurang kemas lah. Baik pakai yang standard balik je tak? Sampai di sini saja. Terima kasih kerana menonton guys. So kalau ada salah silap, harap dapat dimaafkan. Minta maaf je lah. Video kali ni tak berjaya. Eh tak apa. Tak berjaya tak semestinya gagal. Betul. Okay. Kalau ada salah silap, tolong jangan kecam. So diakhiri dengan assalamualaikum and see you guys. Bye-bye.